sih selalu kelas aku semua yang satunya bisnis. Aku emang gak ngambil bisnis, gak ada bisnis. Iya, gak ngambil bisnis. Tapi waktu itu aku belum bisa, karena masih 30-an juga. Otaknya masih encer gitu ya. Pas S3, umur 40 atas sih, kayak otaknya udah gak secepat itu nangkepnya. Jadi setelah kayak berbeda gitu. Terus kita harus belajar jurnal, cara berpikir. Kita udah bukan cara berpikir yang S2 gitu. Lebih sulit dan aduh, apa sempat lagi gitu ya tadi semester pertama, tapi alhamdulillah ya teman-teman ya. Dan di teman kelasku tuh kebanyakan kayak ya akademisi gitu ya, kebanyakan orang-orang yang memang capable gitu ya, ambil jurusannya juga ya, kayak dosen, kayak kejaksaan gitu. Dan aku sendiri yang dari ibaratnya pebisnis dan atau public figure ya gitu. Tapi ya dengan itu nggak menjadi suatu apa ya rintangan buat aku. Kalau kayak mereka juga support kok, kita harus lulus bareng, kita ayo kita sama-sama, dan gak ada pelit ilmu di kelas aku. Mereka sama-sama support, itu yang aku senang banget di kelas aku. Alhamdulillah orangnya juga baik-baik sama di aku S2. Jadi itu yang membuat aku merasa kayak aku harus bisa, insya Allah apa yang bidangnya aku ini kan pengembangan sebenarnya manusia, insya Allah akan berguna buat apa yang kegiatan sosial aku yang sering aku lakukan di kampus magelnya dulu. Salah satu orang yang benar-benar ingin di disertasi aku yang mengatakan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan terdekat dengan keluarga. Sekarang banyak ayah kandungnya, kalau ayah kandung atau ibu kandung kita ini ya, tapi ayah kandung, ibu kandung yang seharusnya menjadi tempat berlindung kita, ini lumayan lama banget wawancara kamu, ayo.